Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kembali dalam program PQS anda. Apa kabar murid? Saya guru anda yang akan berkongsi info dan maklumat berkaitan dengan bidang kefahaman ayat Al-Quran. Sudahkah anda bersedia untuk memulakan pengajaran pada hari ini? Murid-murid yang dikasihi sekalian, Ustaz akan terangkan dengan lebih detail menerusi tajuk pembelajaran kita hari ini, iaitu manfaat kejadian alam. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, jom kita semak apakah objektif pembelajaran dan pengajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Objektif pembelajaran tajuk ini adalah seperti berikut. Pertama, mengeluarkan intisari ayat. Yang kedua, menerangkan pengertian kejadian alam. Yang ketiga, menjelaskan kekuasaan Allah melalui kejadian alam. Yang keempat, menghuraikan hikmat kejadian alam kepada manusia. Yang kelima, menjelaskan kepentingan menjaga alam sekitar. Yang keenam, menjelaskan usaha dan tindakan untuk memakmurkan alam. Yang ketujuh, menerangkan gambaran nikmat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Yang kelapan, menjelaskan pengajaran ayat. Murid-murid, sekarang Ustaz nak berkongsi maklumat dan ilmu yang sangat penting untuk kita memahami dan menghayati kalamullah yang agung dari ayat 12 hingga 13 surah Fatir. Wa ma yastawil bahrani hadza 'azbun furatun sa'i'un sharabuh wa hadza milhun ujaj wa min kulli ta'kuluna lahman tariya wa tastakhrijuna khilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhira litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yulijul layla fin nahar wa yulijun nahara fil layl wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajlin musamma zalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir sadaqallahu al-'azim. Maksudnya, dan tidaklah sama iaitu keadaan dua laut. Yang ini tawar dan segar dan sedap diminum. Dan yang lain masin lagi pahit. Dan dari tiap-tiap laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu dapat memakainya. Dan kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari rezeki dan limpah kurnianya dan supaya kamu bersyukur. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan memudahkan peredaran matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhanmu. Kepunyaannya lah kerajaan dan orang-orang yang kamu seru yakni sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis selaput biji kurma. Alhamdulillah, kita telah mendengar bacaan dan terjemahan ayat 12 hingga 13 surah Fatir tadi. Diharap murid-murid dapat bersama-sama membacanya selepas rancangan ini secara tartil, fasih serta tajwid yang betul. Sekarang kita lihat apakah intisari yang dapat kita keluarkan
dari ayat yang dibaca tadi. Bagaimana? Sudahkah murid-murid dapat mengeluarkan intisari ayat? Mari kita sama-sama mencari apakah intisari ayat yang dibaca tadi. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kebesaran dan keagungannya melalui kejadian air, laut dan sungai untuk manusia mengambil iktibar dan pengajaran. Yang kedua, khazanah yang terkandung dalam laut dan sungai menjadi sumber makanan dan perhiasan kepada manusia agar manusia sentiasa bersyukur dengan nikmatnya. Yang ketiga, perjalanan matahari dan bulan mengikut peredarannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan berlakunya proses kejadian malam dan siang serta perubahan musim sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid yang dihormati sekalian, kita teruskan perkongsian hari ini dengan menjelaskan pengertian kejadian alam. Kejadian alam ialah suatu yang berkaitan dengan alam semesta, iaitu hamparan dan ruang yang sangat luas yang tidak diketahui dan tidak dapat dibayangkan luasnya. Dalam Al-Quran, kejadian alam dinyatakan dalam ayat 117 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ard. Wa iza qada amra fa innama yaqulu lahu kum fayakun. Sadaqallahu nazim. Maksudnya, Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya. Dan apabila dia berhendak untuk menjadikan sesuatu, maka dia hanya berkata, jadilah engkau, maka jadilah ia. Mengikut kajian bidang astrofizik, kejadian alam ialah satu proses letupan yang besar yang dikenali sebagai Big Bang, iaitu kejadian dari satu titik tunggal. Sebelum fenomena ini terjadi, tidak ada sebarang benda wujud seperti air, tanah, udara, tenaga atau masa. Perkara ini hanya dapat diterangkan secara metafizik, iaitu membincangkan mengenai hakikat dunia yang tidak kelihatan. Bukti pernyataan di atas telah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-30 surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafattaqnahuma. Sadaqallahu nazim. Maksudnya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Murid-murid, berdasarkan maklumat yang dinyatakan mengenai kejadian alam adalah fakta yang selari dengan penemuan sains kontemporari bahawa alam adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid yang dihormati sekalian, kita masih membicarakan tentang manfaat kejadian alam. Sekarang mari kita lihat pula bagaimana kekuasaan Allah melalui kejadian alam. Yang pertama, penciptaan air untuk kehidupan manusia. Murid-murid, Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahawa kejadian air merupakan anugerah yang paling besar dan bermanfaat kerana mempunyai pelbagai tugas dan fungsi. Air merupakan komponen terbaik dan terpenting dalam tubuh badan kita. Mengikut kajian sains, penurunan tahap peratusan air dalam tubuh kita boleh memudaratkan fungsi tubuh kerana semenjak kita berada dalam janin hinggalah dewasa, air dalam tubuh kita mencapai 50%.
sebagaimana dinyatakan dalam ayat 54 surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Maksudnya, dan dialah yang menciptakan manusia dari air. Yang kedua, peredaran matahari dan bulan menyebabkan berlaku peredaran siang dan malam. Kejadian siang dan malam merupakan tanda yang membuktikan bahawa alam ini pasti diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, malam dan siang diulang beberapa kali. Seperti ayat 47 surah Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusura. Sadaqallahu azim. Maksudnya, dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Yang ketiga, matahari dan bulan beredar dan berputar mengikut orbitnya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran berkaitan matahari dan bulan sentiasa berputar mengikut orbitnya dan tidak statik. Seperti ayat 33 surah Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullum fi falakin yasbahun. Sadaqallahu azim. Maksudnya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing keduanya itu beredar di dalam orbitnya. Perkataan yasbahun bermaksud berenang atau berputar. Manakala falak bermaksud bulatan atau beredar, iaitu matahari dan bulan bergerak di angkasa mengikut bulatan orbitnya. Mengikut pandangan Said Hawa dalam kitab Asas Fit Tafsir, beliau menjelaskan perkataan yusbahun ialah fi'il mudhari' yang berlaku kepada lebih dua objek. Oleh sebab itu, ia termasuklah matahari dan juga bulan yang turut berputar mengelilingi bumi. Murid-murid yang hebat, kita sudah memahami ayat yang kita baca tadi. Sekarang mari kita lihat apakah hikmat kejadian alam kepada manusia. Pertama, menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid, alam semesta yang terbentang ini beserta isinya merupakan bukti jelas tentang kekuasaan Allah dan kesempurnaan ciptaannya. Peredaran siang dan malam serta kehadiran empat musim tentunya menunjukkan hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti ini adalah tanda orang yang berakal dan beriman. Ini jelas seperti firman Allah Taala dalam ayat 22 surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi zalika laayatil lil alamin. Sadaqallahu azim. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Yang kedua, memanfaatkan sumber alam agar manusia bersyukur.
antara hikmah kejadian bumi adalah untuk tempat tinggal manusia yang mempunyai dan memenuhi segala aneka keperluan manusia agar terus mensyukuri nikmat tersebut. Kita juga boleh mengambil iktibar bahawa kehidupan di bumi adalah sementara waktu sahaja. Yang ketiga, mengurus, menjaga dan memajukan alam sekitar. Allah Subhanahu Wa Taala telah melantik manusia sebagai khalifahnya di bumi untuk mentadbir dan menguruskan alam dengan berlandaskan syariat, dengan menjaga alam sekitar daripada rosak atau tercemar. Segala khazanah alam mestilah sentiasa diurus dan dijaga dengan baik. Yang keempat, berinteraksi dengan alam agar manusia mengambil pengajaran. Hubungan manusia dengan alam tidak dapat dipisah kerana unsur-unsur di dalamnya saling berhubung di antara satu sama lain. Setiap kejadian alam saling memerlukan antara satu sama lain supaya keharmonian berlaku untuk menghidupkan alam. Segala perbuatan merosakkan alam sudah tentu akan memberi kesan kepada habitat lain. Di sinilah manusia perlu mengambil pengajaran. Murid-murid yang dihormati sekalian, alam sekitar adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang amat bernilai kepada kesejahteraan hidup. Manusia banyak bergantung kepada sumber semula jadi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini seimbang untuk kemakmuran manusia. Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita suasana yang selesa dan menyamankan di samping memberi keselesaan kepada manusia. Antara hikmat kepentingan menjaga alam ialah yang pertama, mengekalkan kesihatan tubuh badan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persekitaran yang bersih membolehkan kita menyedut udara bersih. Kawasan yang bersih lazimnya dipenuhi dengan tumbuhan yang menghijau. Tumbuhan ini membebaskan oksigen ke udara dan membolehkan badan kita mendapat bekalan oksigen yang secukupnya. Jika kita menjaga persekitaran ini, kita akan sentiasa dalam suasana sihat. Badan yang sihat adalah kunci kita dapat beribadat dengan khusyuk. Yang kedua, terhindar dari kemusnahan alam, kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Bencana alam seperti tanah runtuh adalah disebabkan pencerobohan hutan atau penebangan pokok secara haram. Penebangan pokok menyebabkan tiada tadahan hujan dan menyebabkan hakisan tanah. Yang ketiga, asas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang beriman adalah orang yang sentiasa menjaga kehidupannya agar terhindar daripada kerosakan. Alam adalah anugerah Allah yang sangat besar kepada hamba-Nya sebagai sumber kehidupan. Orang yang sentiasa menjaga sumber kehidupan ini sudah tentu mempunyai ciri-ciri keimanan yang mantap. Yang keempat, sebagai medan untuk bertadabur, memberi kesedaran dan keinsafan kepada manusia. Bila kita melihat pergerakan setiap makhluk mengikut peraturan Allah, sudah pasti kita akan insaf bahawa ini adalah penciptaan alam yang unik dan mengandungi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Sang Pencipta. Murid-murid sekalian, sebagai hamba Allah yang beriman, kita tidak boleh berdiam, tidak berbuat sesuatu untuk menjaga, memamorkan alam ini. Kita hendaklah bertindak mengikut kemampuan dan posisi kita sama ada individu, masyarakat atau negara. Setiap individu
mestilah menjaga kebersihan alam dengan tidak mencemarkan sumber air seperti sungai dengan membuang sampah ke dalam sungai. Penjagaan sumber air serta flora dan fauna alam akan membantu menjamin kebersihan air untuk kegunaan domestik atau industri. Murid-murid yang dihormati sekalian, ahli masyarakat adalah mengadakan program kempen kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Mengadakan gotong royong, membersihkan longkang dan saliran serta membersihkan sungai dari sampah sarap. Yang terakhir, peringkat paling tinggi iaitu negara, pihak kerajaan atau berwajib hendaklah memperketatkan peruntukan undang-undang yang ada terhadap pembakaran terbuka dan menghadkan pembuangan sisa toksin ke sungai dan laut. Penguatkuasaan ini mampu mencegah dan menghindarkan pencemaran berlaku secara berleluasa. Murid-murid yang dihormati, akhir sekali, marilah kita melihat apakah pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat di atas. Yang pertama, kita hendaklah menjaga dan memelihara keindahan serta kebersihan alam kerana ia merupakan anjuran Islam. Yang kedua, kita mestilah sentiasa mensyukuri nikmat dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kerana sungai, lautan, pertukaran siang dan malam, pergerakan bulan merupakan dalil kekuasaan dan keesaan Allah untuk renungan manusia. Yang ketiga, kita hendaklah menyelidiki segala fenomena alam sekitar seperti hikmat diciptakan air masin di lautan, punca pasang surut air di laut dan sebagainya agar kita mendapat iktibar daripadanya. Murid-murid yang dikasihi, untuk memastikan anda memahami keseluruhan topik yang kita pelajari hari ini, mari kita cabar minda kita dengan menjawab soalan berikut. Jom. Baiklah murid-murid, seperti yang telah dinyatakan di dalam objektif pembelajaran di awal tadi, mari kita uji minda kita dengan beberapa soalan berkaitan tajuk hari ini. Bagaimana murid-murid? Ustaz pasti semuanya mampu memberikan jawapan yang betul. Soalan pertama, nyatakan pengertian kejadian alam. Soalan kedua, terangkan tiga intisari ayat di atas. Soalan ketiga, huraikan dua hikmat kejadian alam kepada manusia. Baiklah murid-murid, sudah bersedia dengan jawapan anda? Mari kita lihat contoh jawapan yang betul. Bagi jawapan yang pertama, kejadian alam ialah sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta, iaitu hamparan dan ruang yang sangat luas yang tidak diketahui dan tidak dapat dibayangkan luasnya. Jawapan untuk soalan kedua pula ialah berkaitan dengan intisari ayat. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kebesaran dan keagungannya melalui kejadian air, laut dan sungai untuk manusia mengambil iktibar dan pengajaran. Yang kedua, khazanah yang terkandung dalam laut dan sungai menjadi sumber makanan dan perhiasan kepada manusia agar manusia sentiasa bersyukur dengan nikmatnya. Dan jawapan bagi soalan ketiga pula ialah, yang pertama, menambah keimanan kepada Allah. Alam semesta yang terbentang ini beserta isinya merupakan bukti jelas tentang kekuasaan Allah dan kesempurnaan ciptaannya. Yang kedua, memanfaatkan sumber alam agar manusia bersyukur kerana alam mempunyai dan memenuhi segala aneka keperluan manusia. Antara hikmat kejadian bumi adalah untuk tempat tinggal manusia yang mempunyai dan memenuhi segala aneka
keperluan manusia agar terus bersyukur, agar terus mensyukuri nikmat tersebut. Murid-murid, bagaimana sekarang? Sudahkah memahami topik kita hari ini dengan baik? Untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama ialah sentiasa bersyukur dengan nikmat kurnian Allah yang telah menjadikan alam ini dengan menjaga dan memelihara serta tidak merosakkannya untuk generasi akan datang. Yang kedua, menggunakan atau menikmati anugerah Allah secara berhikmah dengan mengelakkan pembaziran pada sumber-sumber yang terbatas seperti air. Yang ketiga, tidak mencemarkan sungai dan alam sekitar kerana pencemaran ini tentu boleh memudaratkan manusia. Baiklah, sekian saja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid semua menjawab soalan dalam peperiksaan dengan baik. Jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.